Michelin. Ya, 79 sama 89 ya. Sip. Wow, beda weh, beda coy, beda. Wah, ringan banget tarikannya, Bos. Oke, pagi hari ini saya mau ganti ban. Saya lagi cukup exciting banget mau ganti ban. Alhamdulillah ada rezeki, lagi ada duitnya. Jadi pas ban depan itu udah habis dan ban belakang ini saya nggak puas ya dengan performanya, sesuai review yang saya sampaikan di video beberapa waktu lalu. Nah, akhirnya saya mau ganti ban. Saya excited banget mau ganti ban, karena mau ganti ban ini saya udah nunggu dulu hampir berapa ya, hampir 2 minggu saya inden dulu ban yang saya pengen itu, karena ya di sini nggak ada jual ban yang saya pengen itu, jadi mesti inden dulu sekitar 2 minggu. Jadi akhirnya setelah nunggu akhirnya dapat kabar kalau bannya udah ready, tinggal pasang deh. Jadi rasanya excited banget. Nah, tempat saya mau pasang ban motor ini di daerah Siteba. Kalau teman-teman yang dari Padang ya pasti tahu lah ya. Di sana banyak toko-toko spare part otomotif. Juga di situ juga banyak toko-toko spesialis ban. Cuman nggak ada yang jual ban-ban yang saya mau beli ini. Ban yang saya mau beli ini, yang mau saya pasang ini itu mesti inden dulu. Ya gitulah. Salah satu dukanya kalau tinggal di ini, di kota kecil ya. Jadi kadang-kadang kalau mau nyari sesuatu itu susah, nggak ada, jadi mesti inden dulu atau nggak pesen online. Nah, ban yang saya cari itu, yang mau saya pasang ini, kenapa nggak ada di sini? Karena ini ya, kalau dari toko-toko ban yang saya tanya ini itu bilang ini karena harga. Jadi ban yang saya mau pasang ini, yang mau saya beli ini, itu harganya ya relatif mahal lah dibanding ban-ban lokal. Nah, jadi di sini peminatnya dikit gitu. Jadi kalau di sini menurut ini orang-orang tukang ban, dia bilang ban yang saya mau pakai ini bagus, cuman dia nggak nyetok ya, karena peminatnya nggak ada gitu, kurang. Jadi ya namanya orang jualan ya pengennya yang dagangannya cepet muter dong ya. Kalau saya udah kapok pakai ban ini, ban yang saya review kemarin itu. Sekarang pengen nyoba ban yang bagusan, yang bagus, ban import. Kalau lihat dari review-review sih bagus, makanya saya tertarik banget buat buat beli. Sampai rela inden ya, inden 2 minggu ya, karena saya ya pertimbangannya juga dari faktor keamanan juga. Faktor keamanan, ketahanan, sama kenyamanan. Jadi tempat saya mau pasang ban ini, nama tokonya Zona Ban Motor. Itu di daerah Siteba. Jadi kalau teman-teman itu biasa bisa masuk ya dari Simpang Tunggul Hitam, mentok belok kanan tinggal ikutin jalan Zona Ban, pusat ban motor. Mudah-mudahan lagi sepi. Michelin. Mau udah ya? Oleh. Ya, 79 sama 89 ya. Sip. Nah, ini dia Michelin Pilot Street yang mesti inden 2 minggu kalau di sini.
Sil. Ada, makasih banyak, ada. Oke, habis pasang ban Michelin Pilot Street. Rasanya, oh, impresi pertama ya. Lebih lincah. Lebih lincah, handling lebih enak. Terus, berasa lebih ringan, agak tinggi. Wow, beda weh, beda coy, beda. Oh, ngeri, handlingnya enak banget. Bener deh, harga nggak bohong, ban luar itu, aduh. Tapi ini namanya ban masih baru ya, jadi kemampuannya belum maksimal pasti. Belum bisa dibawa macem-macem dulu. Tapi ini enak banget, wah, handlingnya beda banget, waduh, ngeri. Ah, seneng banget, alhamdulillah. Harga emang gak bohong. Oh, handlingnya beloknya enak banget. Oh ya, ini kemarin saya sempat mengalami masalah ya, ban tubeless bocor di velg. Nah, ini tadi udah dicek, di velgnya gak bocor lagi setelah dipasangin ban Michelin. Tadi dibersihin dulu sama orang tukang bannya, terus sedikit di amplas sisi-sisi velg yang nempel di ban. Nah, sekarang udah mantep, udah nggak ada bocor lagi. Ampun pak. Oke, namanya ban baru jadi belum terlalu gigit ya kalau di rem itu. Ya, namanya ban baru ya masih ada ini ya, masih ada lapisan pelindungnya. Jadi saya nggak mau ini dulu, ngebut-ngebut dulu. Tapi impresi pertama, handling lebih enak, tarikan motor berasa lebih ringan dan berasa lebih tinggi. Oke, saya mau riding santai aja di Kota Padang, sekalian mau pulang sambil coba ban Michelin-nya. Aduh, handling-nya itu beda loh. Oh, ngeri. Wah, wow, ringan banget tarikannya, bos. Hai. Bensin habis. Oke, ini saya ganti ban di kilometer 24654 tanggal berapa ya? Tanggal 3 April 2017. Kita lihat ya nanti setelah berapa lama akan saya review bannya. Terus juga nanti setelah habis bannya akan saya coba lihat berapa lama ban ini bertahan dan berapa kilometer ban ini bertahan.